深奇的火，红不露连深溪的。

she 神喜的火，红古鲁莲神喜的火，红古鲁莲神喜。 圣西的火，嗡咕噜念圣西的火，嗡咕噜念圣西的火，嗡咕噜念圣西的火，嗡咕噜念圣西的。 神喜的火，红古鲁连神喜的火，红古鲁连神喜的。嗯 深溪的火红不露脸，深溪的。 心里。 深吸的火红不露脸深吸的 圣西的吽，吽咕噜念圣西的吽，吽咕噜念圣西的吽，吽咕噜念圣西。不 西的哦嗡不如念神西。 深吸的火红不露脸深吸的 西的火，红古鲁连山西的火，红古鲁连山西的。 圣息的火，红，咕噜连圣息的。

Sí.

Amin selamat malam semuanya kepada seluruh Padma Pumara dari seluruh dunia. Saya adalah pembawa acara pada kelas malam hari ini. Pandita Hua Yufei dari Taiwan, Liu Tu Tang. Hari ini tanggal 11 Oktober 2024. Hari ini adalah pelajaran Ritual kehidupan bab 3 yaitu pengetahuan penting jelang wafat, dengan tema "google apa saja yang harus dipersiapkan dalam bawaan kehidupan sehari-hari untuk jelang wafat, kemudian bagaimana bertekad untuk terlahir di budak dan penjelasan bagaimana, bagaimana tentang penghakiman." Raja Yama Diinginkan sekali lagi, bila Anda memiliki pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar. Namun, pertanyaan berkaitan dengan kelas pada malam hari ini. Setelahnya, saya akan share kembali, mengulang kembali. Mengenai kelas yang pernah diajarkan oleh Acharya Shilin Yue. Um、请后台帮我分享我们课程要点的 PPT <y> <It 's S 1>。卫英，就度华的话。 Bardo, yaitu tubuh penyelam mendapatkan penyeberangan. Dan ada titik berapa pada penyelamatan dari Pat Bardo, yaitu pada Bardo kelahiran, yaitu pada tahap inti sadana. Mulai guru adalah pahala terigu, ya, dari para Buddha satu di 10 penjuru alam. Adistana tiga cahaya adalah transformasi tubuh ucapan pikiran dari manusia menjadi tubuh ucapan dan pikiran dari Padma Kumara dan kita harus ingat pada kiat dari sama dia itu adalah masuki diriku manunggal dan masuki dirinya yang kedua adalah jelang wafat yaitu pada 8 jam mulia dan pada saat ini akan muncul dua jenis cahaya yaitu cahaya yang pertama yaitu muncul ketika kondisi tiada pikiran dan cahaya kedua adalah ketika mengingat pada idam ter... Nah. Nah, ketiga adalah pada tahap Bardo Sejati yaitu dengan ritual doa. Bardo Sejati juga disebut sebagai Bardo Saya dan saat ini Bardo mengenali Cahaya dan memasukinya. Yang terakhir adalah bardo temimba lahir adalah kelahiran kembali yang tak terhenti. Uh, dengan cara lebih baik kita atau mendaftarkan pada upacara penyeberangan memohon penyelamatan dari para buddha. Selanjutnya adalah apa saja syarat dalam metode pemindahan kesadaran, cahaya dari mula yang pertama adalah cahaya dari mulai dan berada di tas jari dan menutup segala lubang pada mendiang agar roh dapat keluar melalui lubang puncak dan menuju alam suci dan Kemudian menutup seluruh lubang, 10 lubang yaitu membuka pintu langit, menutup pintu neraka, memblokir jalan manusia, dan menghalangi jalan setan. Kemudian bagi yang akan melakukan metode pemindahan kesadaran ini, mesti sudah berkontak yoga dengan trimula, yaitu mula gur, mula yidam, dan mula dan Mapala Yang keempat yaitu ada apa perbedaan antara metode pemindahan kesadaran dengan sadana tuntunan lisan penyeberangan bardo ini, yaitu dengan sadana gur yoga kita sudah dapat melaksanakan sadana tuntunan lisan penyeberangan penyelamatan bardo. Namun untuk metode pemindahan kesadaran ini perlu Abhiseka langsung dari Maha Guru dan Anda telah ada mesti telah berkontak yoga dengan Trimula baru boleh mempraktikannya. Nah, untuk metode pemindahan kesadaran ini perlu diingatkan sekali lagi yaitu adalah bila mendiang semasa hidup tidak berpesan untuk ataupun keluarga tidak memohon untuk melakukan metode ini maka tidak boleh melakukan metode pemindahan kesadaran ini bagi yang melakukan bagi orang yang telah melakukan yang, melakukan yang, terus melakukan kejahatan meski keluarga memohon juga tidak boleh mempraktikannya namun uh, sebagai kemudahan apabila mendiang sebelum wafat dengan terus bertobat. Kemudian silakan untuk membaca buku Maha ke-145 yaitu Batin Teduh Seketika pada artikel antara istri dan bundik. Yang kelima adalah para tabardo di bagaimana dia mengenali cahaya ketika muncul berbagai fenomena. Cahaya suci adalah cahaya diri itu cahaya Buddha. Dan cahaya pembebasan adalah cahaya yang sangat terik. Namun cahaya yang mimba lahir itu cahaya yang redup-redup. Mengenalinya yaitu cahaya palitra kemudian memasukinya. Jauh-jauh YouTube, Baik, like. kelas ini juga bersamaan akan ada live streaming melalui Facebook dan YouTube. Bila Anda memiliki pertanyaan, silakan untuk menulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti kelas pada malam hari yang mengikuti kelas pada malam hari ini. Silakan boleh untuk membuka kamera kamera anda agar kita dapat melihat wajah wajah anda semuanya. Selanjutnya kita akan menghadiri seminar dengan kegiatan 还有我们网络上的同门打招呼，我们看到了我们哦，我们会。莲花城主上。Nyapa para sangsi para darma j a kita harma, dan para umat kita. 感恩上司。晚上好，大家。Para s a n s i 法务在中观雷战是法务非常辛苦，特别马上又跟我们上课，非常的感恩上司的付出。 我们也看到了我们的辅导员艺才讲师美儿助教国南助教，还有彩虹助教。你们好、啊，阿弥陀佛。感谢今天的英文翻译员莲花新荣助教，印尼翻译员莲哦莲,莲花土镇师兄。 欢迎悉尼的建清师姐，法国的秀姬师姐，还有巴西的瑞莲师姐。阿弥陀佛，在视频上有看到莲花迪旺助教，感谢大家。我们今天的课程将在八点钟开始，请大家准备好。八点、嗯、你的文笔，我们。 等待我们今天，我们授课导师给我们最尊贵以及最详细的解说。kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pelajaran pada malam hari ini. 欢迎幸福助教，欢迎啊，资荣助教，也感谢翠芳助教在幕后帮我们做有全部的电脑的转播。 感谢线上的每一位，感恩大家。我们今天的课程是《新命礼仪》第三章：临终者须知，行者平时修行生活中。Pelajaran hari ini itu adalah bab tiga pengetahuan penting jelang wafat dengan tema bekal apa saja yang perlu dipersiapkan bagi sarkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan <Jadi, S 1> perjalang <yang S 1> al-fat, kemudian bagaimana berikrar untuk t e l a y di budiloka dan penjelasan tentang penghakiman raja yama. 我们今天的课程都是三语直播，大家可以在 Room 上面选择华语频道、英文频道以及印尼文频道，也欢迎大家啊、uh, 将你的学习重点发在我们花子 App 的我们生命礼群组。 在这里非常感谢啊，uh, 我们的授课导师林月上师以多年的临终观法以及弘法的经验呢，为大家讲课。谢谢上师。大家多多不离，马克斯把他连月上师啊，atas pengalaman cerah k s i h jelang wafatnya yang begitu banyak dan akan membagikan p e l a j a r a p a d a kita。m a manila kita bersikap anjali，s e m a puja pada m a mula carya linsen。

阿弥陀佛，selamat malam semuanya hari ini pelajaran ritual kehidupan dengan tema bekal apa saja yang perlu dipersiapkan bagi saudara dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan jelang wafat，kemudian bagaimana berikrar untuk pelajaran berdoa dan penjelasan mengenai penghakiman raja Yama Mari kita sambut guru pengajar kita pada malam hari ini yaitu Arya Shi Genyu. Mari kita sambut. Silakan untuk mengetik angka delapan di kolom komentar untuk menyambut sangsi. Amin Marilah kita kembali melakukan sembah puja kepada maha mulia Linsen. Sembah puja kepada guru Silsilah Tantrayana area Padma Guru Padma sebab puja kepada para Buddha Bodhisattva Dharma Pala. Semoga pada pelajaran pada malam hari ini segala prasna kebijaksanaan dari pelajaran ini terus mengalir ke dalam diri kita agar tubuh dan batin kita penuh dengan segala amarta prasna agar kita selalu dapat teringat akan pelajaran yang berharga ini. Om Guru Yen Seng Siti Hong. Amitabha. Amitabha. Yang terhormat acara Lien Hoa Cheng Yang terhormat acara Lien yang acara mianjia, linfei sangsi, dan para caria, dan caria, para biksop, para pandita, dan para padma kumara dari seluruh dunia. Selamat malam semuanya. Amit Pelajaran pelajaran ritual kehidupan ini. In... Kita telah menjelaskan dengan detail mengenai Bardo kelahiran dan Bardo jelang wafat. Pada pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan mengenai perbedaan antara sanana tuntunan isan penyelamatan Bardo dengan metode samtranti atau pemindahan kesadaran. Saya yakin bahwa saudara tuntunan Lisan Bardo ini tidak hanya dapat dilakukan oleh sangsi dan para fasih, namun juga semua Dharma duta, bahkan semua umat Sempojong dapat belajar tentang dapat belajar sadana tuntunan Lisan Bardo ini, penyelamatan Bardo ini. Dan juga melalui pelajaran ini dapat mengerti dan juga mempraktikannya secara langsung, secara nyata. Inilah harapan saya dari pelajaran curah kasih jelang wafat ini. Yaitu agar kita semua dapat mengerti tentang ajaran-ajaran mulia tentang penyelamatan baru. 非常非常的清楚，啊，uh, 所以呢，大家明白了之后啊，uh, 明白光运千世法的行法的条件，以及它非常非常。首先，我先来解释一下关于这个方法的明辨、的、的、uh,、的、yeah.、的、claro、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、的、 yaitu dengan nidana yang cukup baru dapat untuk mempraktikkan metode ini sehingga kedua metode ini saya telah menjelaskannya dengan detail. maka pelajaran tentang bardo jelang wafat ini telah selesai pada pelajaran ritual kehidupan ini saya secara khusus Nah, Memberikan penjelasan yang sangat anda, mendetail. Saya yakin, saya berharap kita semuanya terus mengulangi pelajaran-pelajaran ini sehingga kita pada tiap pelajaran kita akan terus mengulangnya agar kita semua dapat semakin jelas pada pelajaran malam hari ini saya menjelaskan, menjelaskan mengenai bagaimana cara kita bertekad untuk terlahir di Buddha Loka bagaimana

好，大家都看到了哈。我们今天啊，课程的几个内容。好，我们行者平常在生活中，因准备。Kalau apa saja yang perlu dipersiapkan dalam sadan dalam bawa nasare hari untuk mempersiapkan jelang wafat, bagaimana berikra untuk terakhir di loka? Penghakiman Raja Yama.

kita kembali mengingatkan kembali mem uh, kembali belajar dalam bawah sehari-hari kita bagaimana kayak, cara, apa saja bekal yang perlu kita persiapkan untuk jelang wafat Sebenarnya, setiap hari kita telah mempersiapkan bekal kita untuk persiapan jelang wafat apa saja perlu disiapkan? Ini pertanyaan yang besar, namun jika dijelaskan sangatlah mudah. Intinya sangat mudah. Mahaguru sering menjelaskan. Untuk terlahir di alam sekawati harus mempersiapkan dua jenis sambar atau bekal, yaitu adalah tidak boleh yang pertama itu tidak boleh kekurangan akar kebajikan, tidak boleh tidak boleh kekurangan akar kebajikan yang kedua adalah menjapa nama Buddha dengan tidak goyah sehingga apa saja yang perlu disiapkan yaitu tidak hanya dua ini sadhanafarin juga adalah bekal yang perlu yang kita siapkan namun intinya inti sarinya adalah kedua hal ini yaitu adalah yang pertama kita tidak boleh kekurangan agar kebajikan dan kedua adalah menjakan nama Buddha dengan hati tidak goyah apa itu akar kebajikan? Yaitu, adalah, adalah akar sifat kebajikan, segala akar dari seluruh kebajikan yang akan bertemu menjadi kebajikan-kebajikan lainnya. 但是其实我最不喜欢文字，我跟大家讲，我每次哈，每次我在做中中英文教得度法，在为往生者啊做临终关怀或者是助念的时候，我一定为他做一点。Step kali saya, 我一定为往生。Step kali saya melakukan curahan kasih jelawat dari untuk mendiang, saya step kali akan melakukan hujanah atau persembahan。 Namun apa apa persembahan yang saya laku apa yang apa yang akan dipersembahkan yaitu saya meminta kepada keluarga untuk mempersembahkan segala pikiran baik, perbuatan baik. Dari mendiang akan dipersembahkan. Dikarenakan keluarga dengan mendiang memiliki ikatan hubungan yang berat yaitu dengan mempersembahkan segala segala perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh mendoang. yang kedua adalah akar kebajikan dari mendiang dulu pada salah ah, uh, pada sa, salah satu anggota tim relawan ritual doa kita pernah berkata seperti ini kepada saya yaitu adalah mulai saat ini saya, saya harus melakukan lebih baik wajikan berkata-kata yang baik memiliki pikiran baik karena saya takutnya selanjutnya jika saya tidak bisa mempersembahkan apapun kepada Maha Guru

Bardo dari salah satu umat yang kesulitan melewati rintangan-rintangan dari cakra, namun akhirnya dapat dapat terlewat. Namun berkat dari akar bajikan, berkat dari pembacaan mantra, pesadana, pertobatan, sehingga masih dapat melewati rintangan-rintangan dari cakra. Dan akhirnya dapat keluar melalui puncak kepala. Ini adalah nidana agar kebajikan dan berkah. Dan yang kedua adalah mencapai nama Buddha dengan hati tidak goyah. Jangan menganggap hati yang tidak goyah ataupun tidak buyar itu saatlah mudah. Seperti <tuh>, dalam sutra Amitabha menjelaskan yaitu menjapan nama Buddha dengan hati tidak goyah selama hingga tujuh hari. Namun itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apakah kita dapat menjapan nama Buddha dengan sepenuh hati dan dengan hati tidak goyah atau tidak buyar? <tuh>, sehingga dalam tantra Yana yaitu melatih kita untuk memusatkan pikiran kita. Mentransformasi pikiran kita, mengubah pikiran kita melalui dengan kita bervisualisasi dan, dan mentransformasi segala pikiran kita. Dengan kita dapat memfokuskan pikiran kita, maka akan ada muncul kekuatan dalam pikiran. Namun pikiran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pikiran yang baik, kita fokus dalam pikiran yang baik, maka pikiran yang baik akan muncul, dan akan muncul kekuatan besar. Namun, apakah pikiran buruk memiliki kekuatan? Tentu saja ada. Terlebih lagi apabila kita memfokuskan pikiran kita dan menjadi pikiran yang buruk, maka akan ada kekuatan dan akan menjadi karma. Sehingga tidak, tidak boleh kekurangan akar, kewajikan, dan berkah adalah adalah salah satu hal yang paling penting. Sehingga kita perlu melakukan banyak kebajikan, membersihkan ucapan, maka kita mengucapkan perkataan yang baik. Dan untuk pikiran, kebersihan pikiran, maka kita terus mentransformasi pikiran. Ini adalah bekal dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita persiapkan. Kita tidak ada pikiran adalah keberhasilan Dharma kaya dan mengingat pada idam adalah keberhasilan Samboga kaya. 生活所接触的人所做的每一件事情，不断的去修正自己，那我们知道了这些教法的珍贵，也只是知识的累积，没有透过实践，到最后我们

dalam sektor hati, yaitu wow. ada dalam kiat menjapa nama Buddha, yaitu adalah menjapa nama Buddha dengan sesungguh-sungguh dan sepenuh hati Bagaimana bertekad berikan ke rahi di alam di Buddha loka di awal tadi sudah dijelaskan yaitu adalah tidak boleh kekurangan akan mebajikan dan berkah. dan yang kedua adalah menjapa nama Buddha dengan sepenuh hati. Di sini ada satu kali ada satu paragraf yang yang berisi bagaimana kita bertekad untuk terakhir di Buddha Loka. Bagaimana mendiang yang akan jelas wafat untuk terakhir bertekad terakhir di alam Buddha Loka. Saya mendiang sepenuh hati berpulang ke Buddha Amitabha dengan cahaya suci saya dengan cahaya suci menjemput saya saya dengan pikiran yang benar mencapai nama Tata Gata memohon untuk terlahir di Sukawati Loka

adalah bila ada insan yang di alam muda mitabah dengan sepenuh hati namun tidak dapat terlahir maka saya tidak, maka saya tidak akan mencapai pencerahan dan di sini ada mengenai tentang lima karma buruk lima karma berat <laughs> ya itu adalah ,这是, membunuh orang tua sebagai syaraka tidak mungkin <laughs> membunuh arat 也不可能. kita tidak mungkin <laughs> 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 啊，这不算不算的，杀了多啊、哦！出佛生雪不可能嘛，对不对？已经算了四个了，还有一个什么？破和和生，这个是大家的。的破和和生，在一个生团，一个道场，嗯、我们应。 ini adalah karma yang berat juga. Memecah belas anggota sangha adalah karma yang berat juga. Adalah salah satu lima karma berat. Harmonis adalah hal yang sangat penting. Dalam lima karma berat, salah satunya yaitu adalah memecah anggota sangha. Kita harus selalu ingat ini. dan sutra Satya kita tertulis yaitu kesucian dari yaitu ucapan dari perbuatan ucapan, dan perbuatan adalah Dharma Ratna. Bila kita dapat merenungi segala perbuatan kita, kita selalu kita merenunginya dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Dalam lima karakter mungkin yang empat sebelumnya tadi membunuh ayah, ibu, uh, membunuh ibu so, Mungkin kita tidak dapat melukai, melakukan Namun yang terakhir itu adalah memecah belah sang Mungkin saja. Kalau kita tidak dan di terus tertulis itu, bila kita tidak melakukan mabruk yang berat, tidak menghina Mahayana dengan japa nama Buddha ini akan memasuki samudera ikhlar dari Tathagata. 希望我们未来要往生的时候，不要有太多的痛苦，对不对？生不病苦，<ukan> 啊，看、啊，要，ingin terakhir di alam buddha dan tidak memiliki penderitaan，好好的走，好好的圆满啊，生不病苦，心不贪恋，是叫什么？你中英文叫得度法的口诀，第一个口诀什么？舍 <社 S 1>，tidak melekat adalah，舍一切，舍一切，dalam。 curah kasih jelang wafat adalah dengan melepas segalanya. Hati tidak, hati tidak melakukan, maka kita tidak akan tergoyahkan. Sehingga pikiran dapat terpusat dan maka cahaya akan muncul. Maka dengan kita fokus, maka kita punya itu dengan kekuatan cahaya. Bila kita mencapai mantra menafa lama Buddha dengan hati yang tidak goyah, dengan penuh fokus, Anda maka kita akan memiliki kekuatan yang akan terhubung dengan maha guru ataupun Buddha, dan akan memunculkan cahaya. Cahaya ini muncul dan akan memasuki cahaya suci dari semesta. Cahaya anak memasuki cahaya induk. Ini adalah keberhasilan Dharma Kaya. Bila Anda terus teringat pada yidam dan memasuki saya dari Idam, maka telah di alam suci Idam. Ini adalah keberhasilan Sambu kaya. Hati tidak melekat, maka kita baru dapat melepas. Dan tidak akan tergoyahkan. Bagaimana masuki samadhi, hati yang fokus dan terpusat 境哈，大家画重 Buda dan para Arya。未来这个 PPT 可以给大家。dalam。重点画起来哈。Tangan megang teratai emas dan menjepus sayap。生极乐国，花开见佛，即闻佛圣，顿开佛慧，广度众生，满菩提愿。这个是根本上师写的一段。r a h a y Buddha Loka mencap dan b e t e m u dengan Buddha。里面有一个重点，我画起来的黄色的字哈，那重点。

Tentu, adalah "ingin" atau adalah satu tarikan nafas, yaitu terus mencapai terus nama Buddha dengan satu tarikan nafas. Dengan demikian, maka kita dapat semakin fokus. Tarik nafas, kemudian menjapa mantra. Om Om Terus menjapa nampak. Hingga nafas sudah tidak dapat tertahan, maka perlahan perlahan menghembuskan nafas. Dengan demikian, hati dapat menjadi tenang. Dengan satu kali tadi nafas adalah ingin sehingga nian atau sepuluh tarikan nafas. Dikarenakan ritme nafas setiap orang berbeda. Sehingga dalam 10, 10 kali penjapan ini, setiap orang akan berbeda. Pada 10 kali pelafalan, 10 pelafalan ini adalah melatih kita untuk memusatkan pikiran. Ini adalah uh, salah satu pelatihan yang baik. Maka bagaimana kita bertekad untuk terlahir di Sukawati Loka ataupun Mahapad Tadi saya sudah jelaskan, yaitu adalah tentang Tidak inti sarinya yaitu yang pertama adalah tidak boleh kekurangan akar kebajikan dan berkah. Yang kedua adalah melafal nama Buddha dengan tidak dengan hati tidak goyah ini, ini adalah nidana yang sangat kita penting. Kita harus selalu nah, ingat. dalam penghakiman Raja Yama bagaimana merealisasikan dengan ajaran karma dalam ajaran Buddha dalam dalam ke, kepercayaan tradisional orang Tionghoa terutama setelah meninggal pasti akan menuju ke penghakiman Raja Yama dan akan dihadapkan ke satu cermin itu Nie Jing Tai yaitu

把大体接回家，哈，我们叫打桶啦，就是在家的这个好棺木，哈，放在家里。啊，那人往生之后还没有小殓入棺的时候，啊，叫点脚尾灯、拜脚尾饭，还在那边烧脚尾钱。所以刚开始呢，呃，二十几年前，我在讲临终关怀的时候，那么就有同門们。嗯、那你果我呢，是要烧弥勒干，就要在西江过 Uh, apakah uh, pada saat bagi mendiang, mendiang telah wafat, apakah kita perlu membakar kertas seperti tradisi umumnya? Uh, saya bilang tidak perlu. Ini adalah pandangan yaitu tradisional mengenai orang meninggal, agak setelah meninggal rohnya akan dibawa ke penghakiman. Raja Yama kemudian akan dihadapkan dengan cermin dikarenakan uh, jalan alam baka ini sangat sangat gelap sehingga pada saat uh, di, meninggal dijasad di, di, di jasad oleh mendiang akan ada pelita untuk menerangi jalan Ya, Dalam membakar kertas, kertas ini adalah, uh, "Kadikarakan di sepanjang jalan alam bakai ini akan ini banyak halangan, banyak pos-pos gitu dan untuk melewatinya. Namun, ini adalah tradisi, terutama pada zaman dulu, namun sekarang sudah berbeda." Oh, the the memang tentu saja kepercayaan tradisional memiliki mereka ada cerita tersendiri namun apa itu penghakiman Raja Yama bagaimana penghakiman Raja menunjukkan tentang

Dalam di mana cahaya yang paling terang adalah Cahaya dari para bodoh-bodoh satwa Namun bila ada muncul lima cahaya lima, war, cahaya lima warna cahaya Cahaya dengan lima warna Yang redup-redup redup, Ini adalah uh, Cahaya dari demi lahir. Bila kita memiliki perbuat, bila kita berbuat baik, maka kita akan memiliki peranai yang bersih. Maka cahaya akan semakin terang. Bila kita melakukan perbuatan jahat, maka peranak akan menjadi kotor. kita <tuh>

atau Rahat kemudian selanjutnya adalah, atau mimba, adalah enam alam gati, sehingga alam catur area dan enam alam gati, sehingga disebut sebagai sepuluh Dharma Loka. Oke, sehingga dapat mencapai catur area ataupun mencapai alam dewa itu disebabkan oleh apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat. Dan terlahir di enam alam gati juga diakibatkan oleh apa yang kita perbuat. 变成以鬼表象的修行，那多可惜啊！如果 kita hanya memandang secara eksternal untuk sadana hanya hanya sadana secara eksternal saja，itu hal yang tidak yang kan？同门，我这样边画边讲解的时候会很清楚，所以我常常在画黑板的同时，我们刚刚不是讲六道加四圣界叫十法界吗？ 我会把十法界，啊，十个这个线画出来，啊，从地狱、恶鬼、畜生、人、阿修罗、天人，第四个，啊，再来声闻、圆觉、菩萨、佛。每一个法界就是十法界，就是十个不同。 维度的境界。Sepuluh Dharma Loka ini, di setiap Dharma Loka adalah dimensi yang berbeda. Seperti kita manusia. Kita berhidup di dimensi alam manusia. 空间我们看不到，所以师尊在讲，弘一大师讲的无眼，肉眼看到的尽是名利，就是什么？你活在这个人的这个空间里面，你的眼睛看到的就是人这个空间所呈现的一切了，穷通祸福，名利。Dalam kita hidup di alam manusia, dalam mata yang kita pun ini adalah dimensi ruang manusia, dimensi ruang yang dapat kita lihat. Dan kita memiliki mata dewa, maka dapat uh, melihat karma. Mata dharma, maka melihat tumimba lahir. Karena ada karma, maka ada tumimba lahir. Dengan karma baik, akan terlahir di 我们这个能量贪嗔痴的能量，自然这个能量就进入到相同能量场的空间，进入到往下下面的能量场的空间。大家明白吗？法眼看得见是轮回呀，所以看到的因果，看到的轮回，基本上人的肉眼就要拿掉了。<laughs> 看到的名利是已经是不算什么的了。 <noise> 名与利已经不算什么了啦，在因果法则里面，名与利不算什么了啦，在轮回法则的里面，我们穷我们一生去争名夺利，只不过种下一切轮回的恶因，这样明白吗？Di alam suci, nama dan keuntungan itu bukanlah apa apa, namun bagi kita Mamu dalam tu mimbal lahir, terutama dalam nama, nama dan keuntungan itu, kita terus merebutnya。有没有够真实？我太真实了啊！我我我我上次讲人就让他身处中医一百岁吧。人是不是很真实？很真实啊！我每天都很真实的吃喝拉撒睡，很真实的爱恨情仇，很真实的在一一切的人的世界里面，是不是很真实？ Tetap menganggap alam manusia ini adalah nyata. Mungkin kita merasa memang hidup kita ini adalah nyata, namun kemarin kita renungkan, cepat atau lambat, hingga tiba saatnya kita akan merasa nyata. Hidup kita ini hanyalah bagai ilusi. 一天是人受的多少年? Dalam catur Jagaika, si satu hari adalah 50 <laughs> tahun di alam manusia. Alam Indra, alam Indra atau alam dewa. 那我们求，那 <laughs> 我们求、啊，那、啊、我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，那我们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我们们求，求，那我 Alam di alam manusia satu hari, sedangkan di alam neraka 100 tahun. Sehingga uh, dimensi ruang itu berbeda. Setiap dharma maloka memiliki dimensi yang berbeda.

dia oh, oh si kita baik, maka kita akan menjadi baik. Dan dan kita, dan kita dan akan menjadi dan bersih. Dan maka akan menuju, dapat menuju ke alam yang baik. Namun, bila kita memiliki dan pikiran yang tidak, tidak baik, maka peran menjadi kotor dan akan terbawa ke alam yang rendah. Kita nah, semua harus menghargai kehidupan kita yang begitu singkat ini. Apa berkata, belajar Buddha Dharma memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai kebudaan tidak ada tujuan lainnya. Sisanya adalah upaya kausalia. Hingga satu tujuan. Satu-satunya tujuan dari belajar Buddha Dharma adalah mencapai kebudayaan. Jengkong. 现珠细论或现彩虹，叫妙有。我们既然活在这一段身处中阴当中，我<他>要知道 b di b a r o l r a 行者应以无为怀，无为啊，一切空，我们的我们的一切的净空，净心有为事，妙有。 彩虹，在虚空的彩虹，明己是如来，这个就是真空及妙有双运，成就我们此生生命的无上价值。在这一切的教法当中，师尊讲得清清楚楚、明明白白。而我们如果没有透过实修实践，我们只是知道了、明白了，累积一切智慧，累积一些知识。 Hanya mengerti pengetahuan, pengertian pelajaran, pelajaran ajaran Dharma, namun kita tidak mempraktikannya. Itu adalah hal yang disayangkan, sehingga praktek secara nyata adalah dengan kita dapat mentransformasi segala perbuatan dan pikiran kita dalam siluhan tap sokchen tantra carya tantra. tantra,行者就是行者，行不法，就是我们现在所修的真佛密法，在正行的时候，kriyat itu adalah kita sebagai sadaka yang melayan yang melayani dan carya tantra adalah kita bersadana dalam sedana, yaitu adalah tahap awal adalah kita mengundang idam. Kemudian pada tahap ini kita menyatu dengan idam dan pada tahap akhir kita mengantar idam kembali ke semesta.

你在 l a m sepuluh dharma loka ini kita alam manusia berada di tengah-tengah，永远就是在这个能量场而已，都是人的这个能量，人的视野，啊，这样明白吗？然后加再加上我们这一辈子的所看到的、眼耳鼻舌身意所觉知到的，产生的贪嗔痴，这个能量越来越差，就往下。在在。 mendapat <susat Olive> diakibatkan oleh segala nafsu, nafsu oh, kemudian dari indra, dari indra nafsu indrawi kita segala lupa dosa moha uh. sehingga <laughs> dapat terjerumus <susat> ke alam yang rendah. <susat> Namun apabila kita dapat menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita berbuat baik, maka kita dapat 出生在更高级的，或者我们本尊菩萨都是在这么高的这个能量场。我现在讲能量场。好，我们观想根本上师三光加美。然后，对于这个阶段，就是每天的生口欲。 Kita tahu bahwa uh, kita alam manusia memiliki ruang kekuatan yang seperti ini, dan pada saat kita di sana teri cahaya, kita harus visualisasikan dengan jelas. Kita bayangkan dengan jelas. Kita visualisasikan dengan jelas. Maka akan ada kekuatan. Bagaimanapun itu visualisasikan dengan jelas maka kekuatan ini dapat mentransformasi menyucikan pikiran perbuatan dan ucapan kita. Kekuatan dari semesta mengadistan mem, mem mengadis tanah kita pada pada saat kita ke samadhi. Kita visualisasi Maha bukankah kita berarti sudah terhubung dengan Maha Kekuatan pikiran kita telah terhubung dengan kekuatan dari para Buddha. Para Buddha. Telah terhubung dengan para Buddha. Para satu sudah terhubung, kita visualisasi Mahaguru terus menghabiskan dan menghabisikan diri kita. Ini adalah kekuatan yang terus menghabiskan diri kita dari dimensi di ruang, ruang dimensi yang tinggi dan terus menghabiskan diri kita, seperti charging diri kita.

Kita harus visualisasikan, kita latih dengan benar. Setelah terhubung, mm -hmm. dalam kiat sama dia itu adalah masuki diri, diriku. Visualisasikan maha guru ataupun dari kekuatan yuzung, yang tertinggi, yuzung, kemudian yuzung. perlahan turun ke atas puncak kepala kita. Dikarenakan Ma, mula guru adalah pahala dari Trikukya para Buddha Bodhisattva. Kekuatan dari ruang dimensi yang tinggi dari Esmesta sum itu sangat besar. Dan kekuatan ini perlahan kita tarik turun ke atas kepala kita sehingga di atas kita terdapat Su, mula guru. Cahaya ini berputar kemudian masuk ke dalam diri kita melalui nadi tengah. Dan Maha Guru menetap di cakra hati kita. Maha Guru adalah

sehingga pada saat kita visualisasi ini kita jangan <coughs> hanya lewatkan <coughs> begitu saja. Namun <coughs> um, kita visualisasikan dengan jelas. Cakra hati adalah cakra yang paling sulit dibuka. Cakra hati Cakra dengan demikian hati kita akan bercahaya. Dengan kekuatan dari semesta, dari kekuatan dimensi yang paling tinggi, masuk ke dalam diri kita dan membuka hati, cakra hati kita 大家分享的那个当下清凉心妻妾之间吗？是不是？哎，是，这是是上上周了哈。提到那个师文讲的故事，转世成智就是这样啦。我们能够观想是不是很清楚？观顶我们。kita visualisasikan Mahaguru mengabiskan di kita dengan jelas. 压持到阳心的这个灵体里面，为什么本来太小？dalam salah satu artikel Mahaguru yaitu. 为什么？ Cerita tentang Siti Garba yang menghabiskan mendiam. Masuk ke dalam cakra dan sehingga rohnya dapat terbebaskan. Kita dalam berbawana. Kita bersenang penuh dengan Dharma Suka. 产生的时候，哦、oh,，就不圆满了。我们永远都在哦，得得失失中啊，得得失失中。所以记得，这光能量一进来到我们心轮，是直接在转我们的事，直接在转我们的事。Sehingga saya <know? S 3>、ah、ini telah masuk ke d a l a n sakrati kita, ini sedang mengtransformasi, tapi kesadaran kita menjadi <c oughs> kebijaksanaan。<c oughs>

根本丧失的恩典，他都划重点给我们，只是我们有没有接到，我们愿不愿意做到，能不能真正的实修到而已，我们都有了，所以我常常讲，各个人人都有机会，因为我们都有了五百万弟子修了是同一个法，对不对？啊。 个个都没把握，因为找不到重点。或者是虽然明白，但是,是但是我们还是觉得。没有把握了，对不对？但是人人都有机会。这个。那在讲三利的救度、四种往生，我们就改变了口号啦。人人都有机会，我一定要把握。那我今天再把真福秘法讲的这么简单透彻。 大家就知道原理在哪里，所以我希望大家花了这么多的时间，一直不断的分析、分析、分析。我只是希望大家知其然，然后知其所以然，为什么会这样？好，为什么会这样？好，所以这个就不用再念了。反正做善做恶皆有印记啦，印记在哪里？在我们第八意识当中，往下讲。 好，如何理解阎罗王审判背后的深？Bagaimana mengerti makna、啊、mendalam dari penghakiman Raja Yama？叫涅镜台啦，啊，itu 涅镜台，来，镜面 karma、okay.。我是曲智师尊在讲《维摩诘经》的第五集、六集，师、si、尊讲到这一段话，他说：“我们常常说，我们人死后。” Maka kita meninggal, juga. akan muncul banyak ilusi, seperti pada pengurangan eksternal. Ini adalah bentuk penderitaan batin. penderitaan, penderitaan, batin. penderitaan pada jiwa. Penderitaan pada hati adalah kita tidak dapat melepas, Sedangkan penderitaan pada jiwa adalah pada saat munculnya ilusi, yaitu uh, setelah mening orang meninggal akan muncul banyak ilusi, sehingga dan akan muncul berbagai fenomena muncul ilusi. Dan akan muncul berbagai hal yang yang Anda lakukan semasa hidup, seperti menonton film. Segala hal yang dilakukan akan akan muncul. Seperti yang dilaku dikatakan pada uh, kepercayaan tradisional itu niat cintai cermin karma. Da, uh, seperti dalam ilmu sains zaman sekarang yaitu adalah ketika jantung telah terhenti, ternyata dalam otak masih akan, uh, akan muncul yaitu akan muncul 用你的心眼去看。所有事情。看错。现在科学进步到能够从我们的脑波的放射里面，把这一生所做的事情全部编织出来，让我们在临死之前，心脏已经停了，脑还没停，脑还没停。所以，科学家在脑波。 akan muncul gambaran seperti ini, yaitu kembali melihat perbuatan yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Ini seperti uh, ni cintai ini sendiri. Sehingga ni cinta atau cermin karma ini tidak hanya tidak hanya di Raja Yama ini sehingga ini bukanlah hal yang palsu atau buatan namun ini ada ini benar adanya. Uh, ini adalah uh, dari kesadaran alaya. ya 啊简单的比喻，大家能够明白，好，那就更好。简单的比喻，我先把这个念一遍。通常不大喜欢念文，也不大看因为我觉得，我觉得我讲比较精彩。好，阿赖耶识是唯识中的第八识。Pendapat ini adalah keselapan dari ajaran yoga a r a yaitu jati diri dengan delusi yaitu bensin dan jati diri dan delusi kesadaran alaya atau kesadaran ke-8 ini adalah pernyat adalah penyatuan antara jati diri dengan delusi bisa diumpamakan seperti komputer, seperti CPU. Segala, segala bibit dari kebajikan dan keburukan, tempat di mana segala bibit dari kebajikan dan kebaikan, kebajikan dan keburukan. 都储藏在哪里？就是在新意识里面，在阿赖耶识里面。好，大家清楚了吗？很大很大的记忆体，从我们一念无名以来，所有我们的记录，啊、不好意思，都记在里面。啊、所以我们说，<对>哎，看这一世啊，这个好人怎么会有会有恶报？啊，这个坏人现在。Sadaran alaya i segala kebaikan dan perkeburukan、so, tercatat <们> di dalam ini semua. 我们今生所做的还在这里面呢、哦，还继续在种哦，是吗？理解吗？这么一个大的记忆体，记录着从我们一念无明以来所有一切的业事，不管善业恶业,业都在里面。

Dalam jinmu, ada tertulis, yaitu adalah tidak ada teori tentang tidak terlahir dan tidak mati, namun ada jalan tidak lahir dan tidak lenyap. Yang berarti adalah kembali ke mula. Ini ada di dalam salah satu sutra, Chi Jingmu. Sehingga karma adalah sumber dari segala hal, segala dharma. Hingga tumimba lahir. Kesadaran lainnya ini seperti CPU dalam komputer. Di dalamnya terdapat banyak data. Segala yaitu yang berisi segala karma, baik itu karma bu, baik ataupun yang buruk. Namun ini lainnya uh, kesadaran lain ini adalah punya perpaduan antara pensing atau jati diri dengan delusi. Di dalamnya terdapat budata di dalam kesadaran alaya ini. Segala karma kita terdapat di dalamnya. Setiap insan memiliki budata, namun kenapa terus bertumbuh balayan? Ini diakibatkan oleh karma. Dia tertutup oleh karma. Tidak ada lah lah. Tidak dapat melihat sahaya dikarenakan tertutup oleh karma. Sehingga kita bersadana kita tidak bersadana secara eksternal. Kita dalam berbawana yaitu adalah kita janganlah berbuat jahat. Sehingga kita jangan menambah menambah keburukan, menambah karma buruk. Segala sebab dari karma buruk kita 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 hapus apakah masih ada, tetap ada dalam kesadaran Allah ini tetap bakal ada. Namun kita putus kita putuskan. Yang kedua adalah tambahkan kebajikan segala.

那颗曾经种的不好的种子，它成长了，果熟了，啊，记得去接受拔掉，就这样子。它不是一直在清净吗？果熟了，一直在清净吗？是不是？当我们这个恶业越来越少的时候，我们佛性在里面哦。a r i k m a b u r u i n semakin mengecil.

]千万不要把他享受光了. sehingga pada saat kita oh, pada saat buah karma baik kita telah berbuah, kita, kita cuman tidak cuman hanya menikmatinya saja, Bisa namun cuman kita cuman harus cuman ter terus memumpuk cuman karma cuman. baik lagi. Jangan cuman habiskan. Cuman. <tang> cuman. Cuman. d a n n g m l a t i b o d i c i t a sehingga terima d a l a p a r i s u d i 我们一直在删除、删除、删除，就是删除这些了。这个就是新意识、阿赖耶识的心理作用。我们看到的，我们这一世，当我们一个行者，我常常说，我们要做生命的回顾。好，当我们慢慢的理解了之后，我们做生命的回。 看到我们曾经很放不下的，一切的，好人，放不下的一切恩怨，放不下的一切烦恼。当你明白这个道理的时候，我们就可以比较容易的放下了。放下，我熟的拔掉，我熟的拔掉。当我们遇到一切美好的善缘的时候，我们把它分享，这就是菩提心。我们把它分享，去利益更多众生。 sehingga bodhicitta yaitu adalah segala ni dan lain baik segala hal-hal yang baik kita bagikan kepada para insan yang untuk bermanfaat bagi insan dan untuk karma buruk kita perlahan kita putus putuskan sebab dari karma buruk dan untuk Trimandala Parisudi yaitu adalah itu berarti tidak ada yang memberi, tidak ada objek yang diberi. Dan tidak ada yang menerima objek yang kita beri. 在讲这个修法的口诀是很多很多很多很多可以讲的，因为师尊真的是我们生命中的恩典啊！我们这一世错过了，太可惜了，太可惜了。所以为什么临终关怀的课程，我一直在教法上，一直不断地、一直跟大家分享，让大家真正明白到教法的珍贵。我们今天不实修，我们都会觉得很可惜。 Kita sendiri pun selama saya membawa pelajaran kelas curah kasih jelang wafat yaitu kita jangan menyanyikan kehidupan kita ini, kita harus manfaatkan waktu untuk berlatih, melatih diri, karena jika kita melekatnya akan disayangkan. Selanjutnya adalah. 我曾经有一段时间呢，啊，看了很多 alah, 西方的濒死经验的书。濒死经验就是濒死，就是濒临死亡啦，他历经死亡的这个经历，但是他又活了过来。因为他在这个经历当中呢，哈、啊，有很多很多深刻的这种啊，他们真实的体验，这个是非常珍贵的。曾经我看到一本书，它叫《死亡》。我、嗯、有 Salah satunya ada satu artikel. Ada satu cerita yang sangat menyentuh saya. Yaitu adalah di satu hari satu pria itu menelpon tiba-tiba ada satu pria yang sedang menelpon tiba-tiba tersambar petir dan kemudian terkapar pingsan, kemudian hingga rohnya keluar. Rohnya keluar dan melepek orang, membawa tubuhnya melalui ambulan, eh, membawa tubuhnya ke ambulan. Orangnya telah sampai ke rumah, sekat, rumah sakit. Rumah sakit, wow, dia Tubuhnya oh, sedang sekarat, namun rohnya, arol, rohnya melihat banyak berbagai ke cahaya. Mal, right?

他常常会去欺负同学。他看到他看到什么？他看到他欺负他的同学，目瞪，他的同学，同学。这个，啊，反正就是打他的同学的时候，看到这一幕的时候，他看到他打他同学而已。他马上可以，他同学被打的时候，他心里面的那个愤怒、恐惧。 跟想要报复的心念，他直接觉受到，觉受到这个心念，所以他在感受他同学当时心念的时候，他好忏悔，他好忏悔，他觉得哎呦，我怎么会做这种事，让他那么痛苦？哎，当时他没有。这个。ruplikan ken。ruplikan。pada kenangan masa lalunya, yaitu, ia merundingkan satu temannya, ia merasa. 但是我们没有。他感受到做这件事情，对对方他是怎么样的一个感受？他在这个光体里面，从恨、从报复，他看到他打他的同学之后，马上他的灵体感受到他同学当时他的愤怒、恐惧，还有想报复的心，所以。 Dan pada saat melihat melihat cuplikan tadi yang pada saat ia merundung temannya ini, rohnya ini benar-benar merasa rohnya ini merasakan teman yang ia rundung ini memiliki muncul rasa dendam dan roh, rasa balas dendam ia dapat merasakannya. Dan yang kedua adalah pada saat umur 20 tahun pada saat melakukan militer di angkatan udara. Itu tugasnya, yaitu adalah disuruh untuk menjatuhkan bom di atas uh, saat di Vietnam. Menjatuhkan bom di atas Vietnam, dan pada saat ia melihat ingatannya ini, rohnya itu merasakan penderitaan penderitaan dari seluruh warga Vietnam yang menderita diakibatkan bom ini. 感受到那个能量，他在法座上，他就哭。但是我们读巴勒斯坦以巴的战争，我们是一则新闻。在师尊他的灵体到的那个场域里面，他感受到的这种人间炼狱的痛苦是真实的，所以师尊流泪，这、就是真心。当这个男子他看到他。 tiga pria ini uh, mem, mengendari pesawat dan menjatuhkan bom di atas Vietnam rohnya ini merasakan bahwa merasakan segala penderitaan yang dirasakan oleh warga yang terkena bom Ia pun merasa sangat-sangat bersalah ini adalah tadi seperti cermin karma di saya yang tadi saya sebutkan tadi di kehidupan kita ini kita adalah tokoh utama dan tokoh utama itu adalah aku segala perbuatan ini dari perbuatan-pikiran ucapan ini berasal dari pikiran kita Dikarenakan demi tujuan dan kita dapat melakukan segala hal. Kita tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukankah demikian? Seperti kita mungkin ngomong itu mudah. Namun, m n bagaimana orang rasakan? 我在我在那个修法的时候，入三摩地的时候，常常还没有入三摩地，就进入一个境。我觉得释人佛菩萨很慈悲，他在现境给我看，现什么镜呢？就是我过不去的关卡。<laughs> 我对对你这么好，你为什么对我这么不好？<laughs> 举一个比喻啦，就是这个比喻。后来我体会到，有时候我们有时候不是对对方不好，而是有时候我们太觉得自己对了，啊，我们觉得太对了。嗯、态度，嗯、我们的眼神太对了。嗯 yang tidak baik pada kita, namun kita yang merasa terlalu benar pada diri kita. <laughs> 感受到对方好委屈，你知道吗？这是我第一次的生命回顾。所以我常常说，哎、eh,，我们要做生命回顾。我的那个生命回顾是在修法入三地，其实那还没有真正入三地，只不过我们心静了下来，我们初进入到内在。 比较清净的意识里面，然后看到我们的一切的言行举止，然后。以 saya saya pada tahap samadi sebenarnya saya belum memasuki samadi samadi namun saya merenungi kehidupan、oh. saya，不是对方，不是对方对不起我们的是我们对不起对方。 Sehingga, pada saya, memba saya membaca buku ini, saya sendiri dapat merasakannya, sehingga kita saling mengerti posisi masing-masing, yaitu adalah kita mengerti kondisi orang lain. 啊，相对的三业二业里面，永远没有办法让我们的恒而不生的佛性显现，都在相对的境界。你明白这个，你再去听师尊的《维摩诘经》，我们会更加的明白，更加的明白。啊，师尊所谓的这个。 一切空，啊，一切空，跟道种子妙有，一切种子真空妙有双运。我们免我逆行者，应以无为怀。我们明白了一切究竟啊，在这个法界都是虚幻的。所谓虚幻，不是假的，不是不存在，而是。 Kita mengetahui kebenaran segala hal di Dharma Loka ini adalah sunya bukan berarti tidak nyata namun ini adalah seperti gelembung mimpi kita bertemu jodoh yang baik ini berarti adalah akibat himpunan karma baik yang dilakukan bersama. Bila bertemu jodoh yang tidak baik, adalah kita belum mempelajari bagaimana cara kita melayani, memberikan hal yang baik bagi, orang, bagi yang lain. 我们在短短泡沫幻影的生命所交会，现起的一切因缘众生，都是与我们有因缘的，都是来教导我们的，都是在破除我们心思的，一切因缘，我们就会感恩，不然没有理由感恩。我们一拳打出去，一句话说出去，我们如果没有办法觉察到。 原来啊，uh, 我们没有办法体会到众生的心，真的，大家自他都一样啊。如果 kita tidak mampu mengerti hati insan kita，maka kita, kita sebenarnya sama saja dengan orang lain。Uh, 清净圆满的心、oh, 还没有显现，我们都会的，都会的。所以，我们角色互换，自他互换，我们去学习同理心。 kita belajar untuk saling mengerti, maka kita dapat mengerti. Segala hal yang kita lakukan, kita perlu mawas diri. 如果没有晶晶一直不断的用这样的一个观念来啊、呃，成为我们生活上的实践、生活上的修行，我们永远都在佛法的外表、表层瞎子摸象，摸到哪里说这是什么瞎子摸象。当我们真正的明白，尤其是我们的真佛秘法，师尊画了这么多的重点，原来都是让我们。 直接跟宇宙最高的能量场一直在链接，在那个时候，我们已经不是人的，已经不是人的能量了，<laughs> 已经在转化了，一直在转化。只不过我们眼耳鼻舌身一坐意，哇，他又倒回来，啊、uh,，那我们静下来，哇，他又开始在 <Sing S 1> <面>。在。<and S 2> memenyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Menghentikan segala perbuatan buruk, segala karma buruk. Kesadaran alai itu adalah segala perbuatan dan

有时候，在姻缘里面也没有都是乌云呐、啊。有时候现起了彩虹，我们也很开心嘛。但是我们终究知道，这些都是会过去的，不管是彩虹还是乌云。到最后这些过去的时候，朗朗的无云晴空，我性自现，我们的净光显现，那才是我们恒在的、恒在的啊。所以今天就以阎罗王的念镜台来说明。 我们不管是脑波里面的波，它还是能量，它不是脑部的物质体，它是能量。好、啊，这个脑的能量、心的能量，都是。Jingkat Se seperti yang tadi jelaskan yaitu tentang cermin, karena dari raja yama. Semua ini adalah kekuatan dari pikiran. So, in this, about, ah. 临终关怀的讲座，难得这一段时间有这么多的课程，可以让我把这个最重要的身处中阴的修行，跟临终中,中做教化。的这个精华，有时间慢慢一直分析分析分析，分析到最后啊，我们还在这个硬硬的告诉大家涅镜台是什么啊。 要记得啊，要相信啊，要好好的去实修啊，哦、oh,，要为往生的资粮做准备啊！Oh, 这个实在是苦口婆心呐、啊，实在是苦口婆心呐、啊。所以呀、啊，记得不可以少善根福德。Sehingga intisari dari untuk dapat terhenti alam Buddha yaitu adalah tidak boleh kekurangan akal kewajikan dan berkah serta menjabat apa Buddha dengan hati tidak goyah. Sehingga dalam sadana tantra kita, kita yaitu adalah kita mu, mu, manu, kita memohon adistan dari Mahaguru, dari Yedap, dan menunggal dengan diri kita. 啊，这个网络的环境怎么样了？哈，但是下个星期呢？哈，我将会，因为我们已经临终中英也完全结束了，所以我们就开始来演一个法，叫做中英文教得度法。我会把仪鬼跟我之前所做的影片观修的影片，我是我会跟大家分享，我会跟大家分享哈。那仪鬼就会讲清楚，明跟我们修法的仪鬼是无二无别的哦。

因为再到十一月一号的下一个礼拜，我将在那个大马的啊研习班，深中的研习班里面呢，也是同样一个时间，晚上八点的时间，会跟大家做两两的实座，会在平和那那个老人院，啊，大家所有的啊红法人员跟道场负责人哈，大家会两两一组实座，两个两个实座交换一次，我们我们就不只是听课了，他是。 实际的实做，做了一次。我在讲解仪轨，大家一定深刻记得，一定深刻记得。啊，那么也在实体的这个啊那个我们的研习班里面呢，哈，透过我们的 Room 跟 YouTube，也是分享给大家一起做。所以我提醒大家哈，要找一个同伴来做，没有就准备一个洋娃娃。 还准备个洋娃娃来做中英文教得度法，不要以为是在为王者行法的哦。我们每一天的修法，都是一堂最珍贵的对自己的中英文教得度法。啊，我下次讲解这个法，大家就知道，就清楚了，就清楚。 Sehingga so, the pelajaran bardo jalan wafat telah selesai Dan selanjutnya adalah kita akan masuk dalam bardo sejati

di sini ada satu pertanyaan yaitu pada saat 8 jam mulia pada saat menjawab nama Buddha kita merasakan Maguru hadir dan merasakan dan masukkan hingga, hingga mengalir air mata apakah berarti Mahaguru telah menjemput menuju alam Buddha sehingga pada saat kita sadana, mungkin kita akan merasakan satu sensasi yang berarti Mahaguru dan para Buddha memberikan pemberkatan. Sehingga apakah akan mempengaruhi mendiang ini? Ini tidak tahu. Mengapa saya bilang tidak tahu? Seperti saya pernah menceritakan tentang mendiang yang melewati rintangan cakra itu. Itu meskipun telah keluar dari puncak kepala, namun akan masih ada rintangan dari fenomena. 但是他虽然产生幻境，但是他里面也有他的福德因缘呐。他会想起师尊说了什么，我不能进入到火车哦，哈，所以他遇到那个车子，他就不进去。也有福德因缘，阿罗阿罗，他的福德因缘。t e r i 他在幻境的时候，突然想到有冤亲在追杀他，他突然他想到师尊要说要念佛持咒。

Mendiang ini dapat melewati berbagai rintangan ini juga disebabkan oleh karma baik yang ia perbuat. Bila tidak memiliki akar kebajikan dan berkah dari karma baik ini, maka akan mungkin belum tentu Mahaguru akan memberikan ma Mahaguru menjemput ke alam Buddha. 嗯、那师尊不是跟那个杨鑫说，我超度你到净土，我念经给你，我回向给你，他都说不要吗？对不对？因为他的意思里面都是要报复、报复、报复，直到后来他就拿着黑令旗说我要报复，结果黑令旗的老板地藏王菩萨显现了。 <laughs> 显现了之后，哇，它的光能量，地藏王菩萨在菩萨的这个能量场，它的能量一直一直加持啊、哦！那篇文章真的要看，一直加持在那个阳 uru, <t>。Untuk membaca dari artikel buku Mahaguru dari buku Batik Teduh seketika tentang <t> antara istri dan gundik. <t> 一个资料库，就是我要暴富，有没有？第八意识，但是别忘了，第八意识有佛性在里面呢，阿、啊、赖也是啊。好，师尊的地藏王菩萨的光的加持，等于说一直净化他的业识了，把他的业识一直清净了之后，他就显现什么？佛性了，他的智慧就提升了，明白吗？好，遇到大善之事，用这样的好观想。 所以我常说，莲花童子树解法轮这个观想是非常棒的，好，非常棒的，好，只有在这样的一个情况之下，遇到大善之事，啊，那能够行一切法才能够真的明白。这就是为什么我说我不知道的原因，我不知道的原因，但肯定知道的就是这位主法者哈，莲花顺慈师姐哈。 这位主法者，他当下一定是专注的，一定是法喜充满的。但是这种专注、法喜充满，佛菩萨的光能量，绝对对往生者有一个很大的救度的力量，啊，很大的救度。在黄金八小时。所以，对于这个光明，我根本不知道。因为这个没有答案，没有答案。 Pemimpin ritual akan merasakan sensasi dari hadir, kehadiran Ma, dari pemberkatan magu dan para Buddha. Dan yang kedua ini ada pertanyaan tentang dalam 8 jam mulia melihat saya keluar melalui melalui dari tengah dan keluar hingga ke keluar melewati lubang melewati puncak kepala, apakah juga berarti terakhir di alam muda? Sangsi menjawab juga tidak tahu. Ya, pelajaran telah selesai. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih, Sangsi, atas kelasnya. 和通达的说法，我个人感到非常的温暖而幸福。我们今天在课程中学习到了，要学习对生命中每一个人更圆满的对待，还有不要忘记十字念佛，让我们更专注。也感谢上师分分享给我们念经。Terima kasih kepada Sangsi u n t u 八小时的仪轨和观看影片课程，欢迎大家在下周五。

Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Setelah setelah selesai malam hari ini mau semuanya Untuk membuka untuk saling 还有会长以及各位上司、讲师助教，谢谢大家今天的课程，感谢讲师阿明同学，谢谢谢谢老师，谢谢感谢老师辛苦你了，阿明同学，谢谢老师，谢谢，爱你哦，我爱你，拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。

好，谢谢，谢谢，